Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan sedulur-sedulur semua. Video kali ini saya akan membuat tutorial khusus untuk BMI yang berada di Saudi Arabia. Karena teman-teman BMI ada yang inbox suruh buatin tutorial bagaimana cara memasukkan uang ke ATM. Video kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial memasukkan uang ke ATM. Ini khusus untuk teman-teman BMI yang berada di Saudi Arabia. Kali ini saya akan menggunakan ATM Al Ahli atau bisa juga QuickPay. Bagaimana kita memasukkan uang ke ATM ke mesin ATM untuk Al Ahli atau QuickPay? Insya Allah untuk bank yang lain, untuk ATM yang lain, insya Allah di video berikutnya insya Allah saya buatin. Nah, langsung saja kita tonton videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman BMI khususnya yang berada di negara Saudi Arabia. Oke, langsung saja di sini kita siapkan uang dan ATM kita. Kita masukkan ATM kita ke mesin ATM. Lalu di sini akan muncul pilihan bahasa. Di sini saya akan pilih bahasa Inggris. Klik bahasa Inggris. Nah, lalu masukkan nomor PIN kita, terus klik accept, lalu klik yes. Nah, di sini kita pilih deposit karena kita sedang mau memasukkan uang. Nah, di sini mesin ATM akan kebuka untuk kita memasukkan uangnya. Di sini saya memasukkan uang 2.500. Nah, lalu klik continue. Mesin ATM akan nutup sendiri tempat untuk memasukkan uang. Sini kita tunggu yang proses, kita tunggu saja. Nah, di sini kayaknya ada yang gagal satu, yang 100 kayaknya. Yang masuk tinggal berapa ini? Yang masuk 2.400. Nah, lalu kita klik accept. Proses, kita tunggu saja prosesnya. Oke, your transaction is complete. Nah, untuk mengeluarkan ATM-nya kita langsung klik no, nanti keluar sendiri ATM-nya. Oke, sedulur-sedulur semua, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.